berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Kami segenap keluarga besar UPN Televisi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Semoga segala kebaikan dan keberkahan menyertai kita semua.